Sabarnya pun keklik kurang ajar, kurang ajar. Lah, kalau kita cuma 18 ya? Ya kosominah, di video kali ini gua bermain pakai Austus 3 lagi ya. Karena rencananya gua bakal coba Hero Legend cuy ya. Hero Legend yang baru dibuff sama Bos Monton. Sayangnya kita gak dapat stuck di sini karena mau gak mau Hero 1 Gold kita cuma ada Alpha. Dan Alpha ini notabene nya Hero 1 Gold yang keras ya. Oke. Okay. Ini kita bisa jual berarti. Ini pun gua bisa jual. Masukin 2 Alpha aja udah. Terus masukin Mia di depan 2 biji ya. Ketemu orang yang main Tars 3, Mystic Burrow-nya nyala, kita 100% tersiram. Jadi kita dapat 4 stack di sini. Kalau gua up slot nanti kita dapat 5 stack. Nanti kalau kita mau pecahin otomatis butuh 2 stack aja ya. Ada Akai di sini Hero 1 Gold-nya, lumayan kuat-kuat ini Hero 1 Gold-nya ya. Kurang ajar juga Monton ini guys, guys. Dikasihnya Hero 1 Gold yang kuat ya. Akai gua mau taruh di pojok aja udah. 2 Mia taruh di depan ya. Gua berani ngegas gini karena tidak ada yang main Austus juga ya. Kalau ada yang main Austus, gua harus berhati-hati guys. Gak boleh kita asal up level dan pasang 5 hero. Takutnya kita malah menang di sini ya. Kalau kayak gini kan kita 100% kalah. Apalagi kita ketemunya combo sobar yang notabenenya dia pengen banget menang. Harusnya dia pasang hero yang terkuat yang dia miliki. Ini jangan lupa gua jual cowoknya supaya kita masih dapat 2 interest ya. Total stack kita sekarang udah 9 stack. Next round udah dapat 14 stack. Setelah ronde Fatbox kita pecahin. Aduh anak dajalnya gak sempat gua ambil guys, guys. Tolong. Sabarnya pun keklik kurang ajar, kurang ajar. Lah, gua kita cuma 18 ya. Di mata gua ya, gol gua tadi itu udah 18 gol guys. Makanya gua jual sabarnya, niatnya gua bisa ngumpulin di 20 gol ya buat dapat 4 interest. Tapi ternyata duit kita cuma 16 ya. Kesalahan mata guys, guys. Atau gua karena kurang tidur kali ya. Ayo menangin dulu musuhnya. Mantap sekali. Kita masih bisa kalah di sini ya. Nice. Item gua mau ambil DHS aja karena kita udah ambil free card tadi ya. Kalau ada golden staff harusnya kita bisa ambil golden staff guys, tapi nggak ada ya. Di road muncul. Coba gua bakal ngegas dikit kayak gini. Jual dulu nih, jual. Gua bakal ngeroll dulu kalau bisa ya. Ada 3K dia nyala kayak gini, DHS pun bisa kayak gini, tapi kita butuh 2 hero mati guys. Bagaimana caranya? Kita pasang yang cupu-cupu aja dulu di depan ya. Oke. Okay. Apakah gua udah bisa pecahin di sini? Gua kagak tahu juga guys. Asal 2 hero kita mati dan kita menang, gantung kita harusnya udah 100% emas. Wan-wan ketarik sayang banget. Kalau nggak ketarik harusnya kita kayaknya bisa menang deh. Roger garuk ya Allah, kita nggak menang gara-gara Wan-wan ketarik sama Franco ya. Kita masih harus bersabar lagi kayaknya. Ini karena gua rada-rada maksa mau pecahin ya guys ya. Ada Roger. Roger boleh lagi. Ini boleh ngeroll sekali. Bisa bintang 2 ya. Ini Karina enggak. Roger bisa bintang 2. Ini let's go lagi. Masuk Roger kayak gini. Gua bakal aktifin dulu 4 gunnernya kalau kayak gini ya. Clean, clean, clean. Ini akan kita bisa ganti ya. Jual terus item keseluruhan. Kasih ke arah Roger guys. Let's go. Asal nggak kena Starfall sih. Jangan kena Starfall dong. Roger, saatnya kita pecahin gantong emasnya di sini ya. Aduh kena Starfall guys, guys. Ngekill dulu Jer. Jer, ngekill dulu. Matiin kimia. Nice, bisa ngedodge guys, guys. Let's go, let's go, let's go. Gantong emas kita pecahin di sini ya. Walaupun rada-rada dak dikdukser guys. Kalau pakai cara agresif gini ya. Gue itu butuhnya Leomord, Banteng, atau Hababi ya. Karena ketiga hero itu habis dibuff guys. Jeger. Dapatnya Sun. Karena kita dapat Sun gini gue bingung guys mau buat karo konten apa ya. Mudah-mudahan kita dapat Star Core Unlimited Shield sih. Terus kita bisa tambahin nanti biji Astro atau biji Wimslayer ya. Ada BOD, Helcurls, ada buku. Gue mau ambilnya kayaknya buku aja udah ya. Kadianya dapat yang fire, gua kagak mau dapat yang art, dapat yang unlimited shield guys, mantap ini ya. Saatnya gua bakal habisin dulu duitnya, cari hero kadia,
Nice, kurang satu lagi. Kadia kita udah muncul bersama Summoner ya guys ya. Summoner kita bisa masuk. Let's go. Star Core kita nyala. Dan kita juga punya Summoner buat ngumpulin cuan ya. Nice. Kita melawan orangnya AFK, bagus sekali. Dan yang keluar di sini langsung Vexana ya. Hero mahal. Terima kasih banyak Muntun ya. Langsung dikasih hero mahal loh sama Muntun guys. Gue bakal masukin Vexana aja udah buat ganti Popol ya, karena Popol terlalu lemah gaming. Oke. Ketemu orangnya main Tars 3. Dia masih di level 6 loh. Di menit segini dia masih level 6 guys. Alfanya bintang 3. Dia mau buat ke arah apa orang ini ya? Kayaknya dia mau pulang aja orang ini guys. Kita bakal siramin dulu. Alfa masih berdua ya, kali bisa menang lawan Sun ya. Sun 3 biji di sini bersama klonnya. Alfanya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Popol bintang 2 boleh sih. Kita bisa masukin Popolnya guys. Upshot dan masukin Vexana lagi aja udah ya. Huh? Ketemu orangnya main Tars 3 lagi. Tapi orang ini darahnya masih banyak ya. Dia bakal buat 100% ke arah Mystic Buro ini guys. Mystic Buro Summoner ya palingannya, atau full Mystic Buro juga boleh. Muntun yang tercinta, saya butuh biji-bijian. Tidak ada biji-bijiannya ya. Cuman di sini ada Golden Staff guys. Gua mau ambil Golden Staff aja udah. Buku gua mau kasih ke arah Vexana aja. Golden Staff kasih ke arah Sun, supaya Sun kita full attack speed di sini ya. Ketemu orang yang main Tars 3 lagi guys. Cuman Kiminya pegang Starfall. Rada-rada bahaya itu ya. Jangan sampai dia nge-Starfallin Sun kita. Aduh, Sun kita kena Starfall. Kurang ajar, kurang ajar. Kimi pegang Starfall emang terlalu toksik ya guys ya. Terlalu nyebelin cuy. Tapi gimana, kita punya unlimited shield. Makan itu Starfall ya. Banyakin pakai Starfall, musuh kurang ajar ya. Kita siramin lagi orang ini coy. Kalau kita bisa pulangin, pulangin aja udah ya. One bisa bintang 2. Gak apa-apa kita ambil ya. Popol pun gua bakal ambil juga guys. Cuman di sini sejauh ini Juni belum muncul ya. Aneh banget cuy. Let's go. Ketemu orangnya main Edo Tensei. Dan akhirnya Zas pun muncul ya. Setelah 300 juta tahun men. Orang ini dia hyperin juga Sun. Sun unlimited shield tapi masih bintang 1. Dari segi item pun item Sun kita jauh lebih gacor ya. Kita lawan mirrornya doang sih. Kalau kita lawan yang aslinya harusnya dia pejat Edo Tensei ya. Gak apa-apa, yang jelas kita masih bisa menang guys. Jeger. Ada Johnny lagi, boleh kita amankan. Karena kalau Johnny-nya bintang 3, kita bisa ternak hero mahal ya. Star Core kedua di sini udah fix guys. Kita bakal ambil Summoner ya. Yang bener. Cuman gua maunya kita dapat biji-bijian di sini, dapat biji-bijian atau dapat immortal buat Sun kita. Dapat item apa di sini? Ada biji Astro. Let's go. Sun Astro unlimited shield di depan mata guys. Guys, terus ada glowing one lagi Berserker Fury. Gua mau ambil BOD aja. Tapi gua bingung di sini guys. Mau buat ke arah Summoner atau 6 Astro aja. Kalau mau cari sakit harusnya 6 Astro jauh lebih baik ya. Ini apa yang bisa kita keluarin? Ini bisa keluar berarti Popol juga kita bisa keluarin. Astro di sini udah bisa nyala kalau gua ambil Astro. Kayaknya gua bakal ambil 6 Kadia 6 Astro aja udah ya. Pembohong, kau pembohong. Supaya Sunnya jadi tambah sakit guys. Biji Astronya kasih ke arah Sun ya. Let's go. DHS nya harusnya kasih ke arah Wanwan, tapi telat guys. Gak apa-apa, tenang aja ya. Ini sekarang kita ketemu orang aslinya. Ketemu orang aslinya pun harusnya aman terkendali ya. Cuman gua takutnya kita bakal bagi damage karena dia pakai Edo Tensei. Aduh aduh aduh. Let's go lah. Sun Astro unlimited shield di sini harusnya udah bisa meratakan musuhnya. Jangan bagi damage aja sini. Jangan bagi damage bro. 11 detik terakhir ya. 11 detik terakhir. Udah gak ada semua ya detensinya. Aman guys. Udah gak ada semua detensinya. Mati mati mati. Tinggal Johnny. Johnny. Johnny-nya guys. Johnny-nya. Johnny-nya. Nah aduh ya Allah. Gara-gara Johnny kita kalah guys. Guys. Gara-gara Johnny win streak kita putus ya. Kurang ajar. Kurang ajar. Gua bakalan nyalain 6 astronya. Tapi belum bisa nyala ternyata ya. Palingan di sini gua bakal aktifin 4 summonernya aja dulu. Gua baru ingat ya, di hero Kadia gak ada yang bersinggungan sama summoner guys.
Makanya kita harus gak ada yang bersinggungan sama summoner, gak ada yang bersinggungan sama hero astro ya. Makanya kita harus upslot ke level 9 ini untuk jadiin sinergi 66 nya aja udah. Let's go, let's go, dan terlalu let's go ya. Bisa gak sih gantong emas ini? Matiin dong Vexana, Vexana mati dong. Vexana mati, gantong emas gak sih? Gantong emas lagi dan lagi ya guys ya. Kebong baby. Kita berterima kasih juga ini sama Jawir ya, yang buat bagi damage kita coy. Gara-gara dia kita dapat gantong emas, dan di sini kita dapat Sun. Dapatnya Hababi, Hababi, Hababi. Kalau kita mau masukin, gak bisa ya guys ya. Tapi gua bakal keep aja dulu. Vexana gua mau jual. Ambil Karina, upslot, masukin Karina. Ganti Vexananya pakai Padang ya. Martis bisa ganti Popol and Kupoinya. 66-nya udah jadi di sini guys. Let's go. Saatnya tabok-tabok gaming ya. Kita udah di level 9 aja ternyata ini. Baru sadar gua guys, kita udah di level 9 ya. Berarti gua bakal jual aja Popolnya. Kita pakai duitnya aja buat ngerol-ngerol gaming. Tabrak-tabrak. Aduh, orang ini pegang anu guys. Orang ini pegang apa namanya? Domi ya. Sun kita bisa ke slow gara-gara dia. Tabok. Aduh, ini kayaknya gua bakal pindahin nih. Gua bakal kasih DHS ke arah Sun ya. Jangan kasih ke arah one-one guys. Ada biji Wimslayer, tapi diambil. Kalau nggak diambil sih gue bakal ambil Wimslayernya ya. Ambil slot aja udah kalau bisa. Dikasih gak sih slotnya ini? Slot dapat gak sih? Dapat lah ya slotnya ya. Mantap sekali. Hababi lu boleh masuk sekarang. Nizilong boleh ganti Akai berarti, atau ganti Cho ya. Ganti Akai aja udah. Terus ada Hababi gak butuh, gua butuhnya Sun sih. Kita hanya butuh Sun bintang 3 di sini guys. Sun. Aduh kagak dikasih Sun ya. Yang ada malah banteng. Berarti ini keluarin dulu, terus masukin banteng. Banteng kita bisa kasih guardiannya ke arah badangnya. Hanabi di sini gua mau kasih item guys. Tapi gua bakal ganti sih. DHS gua mau kasih ke arah Sun aja ya. Saatnya bantai-bantai nih. Ini kita ketemu Sun yang unlimited shield lagi. Berapa orang sih yang pakai Sun ya? Pantasan Sunnya seret guys. Banyak orang yang pakai Sun ya. Harus menang dulu sih ini. Menang lagi aja udah ya. Menang lagi kita dapat gantong lagi. Jangan sampai bagi damage, jangan sampai bagi damage. Ayo dong Sun Astro, kita pulangin dulu orang ini. Karena Sun kita seret karena orang ini ngambil juga Sunnya ya. Kurang ajar. Aduh, kita harus tersiram guys. Sun Astro kita harus tersiram. Dia PK Winter juga sih Sunnya. Kurang ajar guys, guys. Ini berapa orang sih yang pakai Sun di sini ya? Bikin emosi cuy. Banyak banget yang pakai Sun. Kita ngerol-ngerol Sunnya harusnya nggak dapat ya. Sunnya harusnya udah habis guys. Tetap kayak gini aja dulu guys. Gak bisa ngapa-ngapain soalnya kita ya. Oke. Let's go. Cuman masalahnya di sini Sunnya banyak banget cuy yang pakai ya. Bikin emosi. Tapi mudah-mudahan kita dapat Sun sih dari gantong emasnya. Jangan bagi damage lagi kita di sini guys. Let's go. Jangan bagi damage. Darah kita juga di sini udah tinggal 28 ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Let's go. Kemenangan kita amankan di sini ya. Nice. Monton yang tercinta, saya butuh Sun di sini. Dapatnya banteng ya. Banteng boleh. Ini kita buat banteng kencana ya berarti ya. Kasih aja guys starcore-nya ke arah banteng. Ini pun kita kasih ke arah banteng juga. Tapi gua gak mau sih pindah astronya ke arah banteng. Astronya tetap harus ke arah Sun kayaknya ya. Karena jujur konten kita ini Sun Astro Unlimited Shield guys, bukan banteng ya. Atau kita belokin aja ke arah banteng bakar-bakar. Ya gak tahu. Ngerol dulu ya. Johnny boleh ngerol lagi. Johnny bintang 3 bagus sekali. Kita bisa ngumpulin duit dari Johnny bintang 3 guys. Apa yang keluar ada Popol kita jual aja. Vexana gua bakal jual juga ya. Ayo dong kasih immortal dong Moonton. Saya butuh immortal atau glowing one ya. Buat ke arah banteng aja udah. Jeger. Ada biji Wimslayer guys. Biji Wimslayer. Kita bisa belokin kayak mana ya kalau pakai biji Wimslayer ya. Sabar. Kayaknya gua bakal ambil biji Wimslayernya aja dulu ya. Nanti kita lihat guys bisa pakai atau enggak. Ini gua bakal ambil Felin Bat aja udah. Felin Bat kasih ke arah banteng. Gua bakal ngerol-ngerol dulu. Badang bintang 2 ada banteng lagi. Ngerol-ngerol duit kita banyak. Bantengnya malahan yang bisa bintang 3 di sini ya. Ngerol-ngerol. Bantengnya malahan guys yang bintang 3 di sini ya. Ini mah kontennya jatuhnya bakal ke arah banteng bakar ya. Aduh, astronya pun lari ke banteng guys ya.
gua bakal pindahin berarti satu itemnya. Gak apa-apa juga sih, karena banteng di sini udah lumayan kuat harusnya ya dengan stakor bakar-bakarnya. Bisa Roger, Rogernya bisa mengamuk, kurang ajar, damage-nya lumayan juga. Tapi kita punya Felin Bat buat matiin musuhnya. Banteng Sun, Banteng Sun, Banteng Sun, Banteng bintang 3 guys, guys. Ini mah banteng bakar-bakar, cuy, cuy. Gua takutnya di sini kita double kill sih. Ngeroll dulu ya. Ngeroll lagi sekali. Aduh, nggak cukup duitnya, guys, guys. Gua bakal aktifin Whimslayer, tapi nggak cukup duitnya, guys. Whimslayer bisa nyala. Nih, gua bakal nyalain Whimslayer-nya aja udah ya. Kadianya kita matiin, guys. Biji Whimslayer-nya gua bakal kasih ke arah banteng. Ini namanya banteng Kencana Yu bakar-bakar Whimslayer ya. Sunnya kita matiin guys, karena nggak bisa, mustahil kita buat ke arah Sun bintang 3 di sini ya. Kita belokin kontennya guys ke arah banteng bakar-bakar Whimslayer di sini, dan kita harusnya double kill ya. Aduh aduh, Sun Astro gagal, kita malahnya dapatnya banteng Whimslayer bakar-bakar ya. Niat kita buat ke arah Sun Astro malah jadinya banteng Whimslayer, guys, guys.